tapi revolusi yang keempat ni, revolusi industri yang keempat, pemahaman programming, adakah ianya satu kelebihan ataupun ia satu kemestian? Soalan simple je. Kelebihan ataupun kemestian? Saya berdua sekali. Okey, bergantung kepada industri. Sebab macam syarikat saya kerja sekarang ni, kita ada data center dan kita juga ada, kita panggil call center lah. Macam crisis management sekarang ni banyak company dah ada benda macam ni kan. Dari segi kita kena faham ya, satu data collection tadi saya cerita, data collection, cara kita nak collect data, kita boleh guna sensor atau kita boleh guna manusia untuk bagi input. Macam di syarikat saya mungkin pekerja-pekerja kat sendiri yang masukkan input melalui mobile app dan sebagainya, dia masukkan input kan. Ataupun kalau dia dari machine, mungkin kita perlukan sensor. Data ni ada banyak, okay? Dan setiap data ni sebenarnya kita boleh kaji menggunakan model-model yang berbeza bergantung kepada cara kita design. Criticality, kalau kita belajar bahagian quality, bahagian engineering quality sebagainya, setiap data ni ada cara bentuk dia, dan biasanya dia guna statistik lah. Maknanya kita nak, sebab dia tujuan kita ialah untuk merangka masa depan, atau kita predictive kita panggil kan, kita nak rangka ke depan tu. Jadi kita nak buat macam contohnya dalam segi maintenance lah, kita buat selenggara kan. The popular thing is dia orang panggil sekarang ni, kita panggil reliability centered maintenance atau predictive maintenance. Maksudnya kita boleh tahu bila mesin tu akan rosak, jadi kita boleh repair sebelum dia rosak, atau jadi kita akan memanjangkan masa dia lah. Jadi cara kita nak proses data ni ada banyak model. Jadi kalau kita belajar matematik dan statistik, kita akan tahu, oh, data macam ni kita nak guna model matematik, model macam ni untuk analyze. Data macam ni, dan itu perlunya kepahaman dari segi industri tu. Industri berbeza-beza dia punya cara nak analisa. Jadi di sudut macam data analyst tu, mungkin dia belajar 30 model, 40 model, saya pun tak pastilah. Tapi dalam kajian statistik contohnya, kalau biasa dalam bahagian quality, daripada dulu kita belajar cyber QC tool contohnya, kita ada scatter diagram, kita ada apa yang diorang candlestick. Itu semua adalah model-model statistik yang kita guna. Ya, jadi setiap industri ada dominant model yang dia akan pakai. Jadi bergantung kepada industri yang kita nak masuk lah. Jadi ada kalanya kita belajar lebih, sebab kadang-kadang di akademik ni dia belajar banyak sebab dia tahu kita nak masuk mana kan. Betul. Tapi mungkin industri yang kita apply ni kita hanya pakai 2-3 model saja. Jadi cukup kita masuk tu, kita belajar 2-3 model, tak perlu belajar sampai 30 model. Jadi adalah sedikit lebih lah. Itu dari yang jadi balik pada programming tadi, bergantung juga kepada tahap komplikasi. Kalau data tu complicated, mungkin kita kena buat program untuk analyze data tu. Macam juga dulu saya, masa saya buat, saya punya projek tahun akhir lah, masa saya di London dulu, sebab saya buat kajian tentang drag kepada tiang oil platform dia, ada tiang tu. Jadi dia panggil dia punya coefficient, dia panggil Coulomb Carpenter, KC lah, dia panggil KC. Jadi bila saya run dia punya simulation, dia semua big data lah ni kan, zaman dulu dah ada sebenarnya. Jadi bila kita run fluid flow punya simulation tu, data tu banyak. Jadi data tu, jadi profesor saya, kita pakai Excel lah, saya pakai Excel, dia kata, student, you buat software lah untuk run kan. Saya bukannya pandai programming, saya jadi mechanical kan. Akhirnya saya buat pakai Excel, saya dapat sekali kira lah. Tapi kalau industri tak boleh lah pakai Excel kan. Maksudnya kenalah buat programming, sebab benda tu Taylor series saja. Taylor series ni dia macam tu, kita boleh kira pakai Excel, tapi bila kita kira pakai Excel, kena buat banyak kali. Kalau kita buat programming, saya tak pandai masa tu, saya dapat data, profesor nak buat pun, janji dapat data, boleh proses, settle lah kan. Tapi dia di tempat kita, saya tak tahu. Sekarang ni software pun ada banyak, ada Minitab, ada sebagainya kan. So software pun dah ada banyak. So bergantung kepada, kalau data tu complicated hingga perlukan programming, mungkin kita kena belajar programming. Tapi saya rasa kebanyakan data industri ni sebenarnya sudah ada program. Macam Minitab pun sendiri kita beli, boleh pakai. Dalam Microsoft pun dah ada banyak. Excel pun sendiri boleh buat banyak analisa. Cumanya kita tahu, tak tahu nak pakai saja. So kita nak kata sampai tahap kemestian tu bergantung pada keadaan, pada keperluan, pada satu tempat atau syarikat. Okay.